Kalau ikan. Ikan pun tak jadi lah sebab kau ni sahup. Dapat banyak asingnya. Sahup dalam longkang pun dapat banyak. Konten apa? Konten maskot. Konten maskot. Banyak ni. Cedik dia ni. Cedik? Cedik semua ke cedik. Pandai. Cepat-cepat. Okey kawan-kawan. Nah, tak datang ke Bado Junior. Sekarang ni kita nak tengok ayah saya. Pergi mok lantai. Mok lantai pula. Ni jari kan ni mok lantai pula. Dengan kawan ayah saya, Ipin. Upin dan Ipin, jom. Tapi dia seorang je. Jom kita tengok dia buat apa eh. Jom. Tapi di, kawan ni orang besar macam abang. Jom kita tengok dia buat apa. Mok lantai. Kali ni jari ikan. Ini kita kemas. Dia lantai yang kotor-kotor kita temuk dulu. Mok. Ini tak ada kuman. Ada air tumpah-tumpah sini. Air tumpah-tumpah. Ni apa? Kutu eh? Kutu. Apa nama kutu? Kutu air. Bukan. DM. DM. Dalam ni ada kutu DM. Oh, kutu jet lah dia. Jet. Kutu DM. Kutu jet besar sikit. Macam hobi atur punya. BBS nak... macam BBS tu. Macam BBS tu. BBS. Lain. Kutu besar. Oh, kutu besar. Cakap apa? Cakap apa? Cakap apa? Okay. Ni kenapa kawan-kawan? Ni air baru ni. Ni air baru. Aduh. Air baru eh? Nak buat apa dengan air baru ni? Mandilah. Mandi. Cuba lompat dalam tu. Kita nak tukar ikan ni. Ni ikan Hellboy. Dia tak ada. Kita nak tukar ni crown tail dulu. Oh ni. Dalam ni ada ikan crown tail. Ikan crown tail maskot. Kita masuk sini. Nanti yang bekas ni, kita pindahkan yang tu pula. Macam tu lah. Nak ambil air dulu. Hai. Tengok ni. Kena kena kahwin lagi ni. Tengok. Dia dah buat telur dah. Betina pun dah keluar. Air. Air. Ni air paik ke ni? Oh, air paik. Ambil lagi. Air paik eh? Ni. Buka lampu tu. Cakap apa? Nak cakap apa? Nak cakap apa? Cakap apa? Kakak. Pasal ikan, pasal ayah tu kak. Ya, ikan macam tu. Nak cakap apa? Ini lagi. Lagi sikit. Okey. Nanti air paik ni nak tuk letak apa pula? Nanti keluar ni. Atau tak air paik nanti air macam ikan mati. Nanti kita kena cuba dulu. Air ni nanti jadi kuning. Tak.
Betul. Atau air pahit dia jadi air kuning. Kalau kita letak ubat yang tu untuk ikan, ikan selamat ke tak atau warna kuning? Warna kuning ikan tak selamat. Sebab kita letak air pahit, kita letak air kuning, dia jadi tak ada kuning. Dia tengok air saya buat apa tu lah. Nanti air saya nak ambil air lagi ni. Tu. Okay, jom. Kita tengok dulu eh. No. Barang dia untuk dia. Barang apa tu? Garam ganggu tapang daripada kalawon beta. Oh, kalawon beta. Kalawon. Laut. Lepas tu ni anti klorin. Oh. Dia tu tak kisah nak pakai mahal ke murah. Ini tu nak cuba air kuning ni. Ha, kita nak test air tu. Okey. Okay, sekarang kita test eh. Okey, test. Test tengok ni. Air ni ada klorin lagi. Okey. Ha, tengok. Okey. Ha, tengok. Air ni putih eh. Bila kita letak kan dia jadi malang kuning. Air ketapang. Jangan cakap lagi kalau nak. Biar dulu. Kuning. Jadi kuning sebab dia ada klorin. Nanti macam ikan mati. Air longgan tak apa. Okey, sekarang kita nak letak apa? Okey, sekarang kita dalam ni. Kita letak ni anti klorin. Klorin. Ha, ni anti klorin ni. Harga dia RM2 eh. RM2 eh. Oh. Berapa so banyak kita nak letak? Ni, 3 titik. Kita guna sukatan ni je. Lebih tak boleh, kurang jangan. Oh. Okay. Tak ada harta dia. Okey. Okey dah. Okey. Sikit je. Sikit je. Kita banyak lagi. Okey, lepas tu kita kacau. Ya, ini kuning lagi. Alah, dah tak kuning. Kalau kuning, kalau dia kuning lagi, kita kita tambah lagi sikit lagi ubat dia tu. Ubat. Nanti air tu tak kuning. Sebab kuning tu air tu tak sihat. Air tak sihat. Tahu pun. Okey, kita test eh. Ha, test lagi. Kita ambil air ni dulu sikit. Sikit yang banyak-banyak rugi. Rugi. Okey, betul. Kita guna ni chlorine tester. Oh, chlorine. Mana ada tulis? Mana? Chlorine. Chlorine. Ha, chlorine tester. Tester. Harga dia RM5 je. Ha, RM5. Okay, oh, kita test. Ini RM2. Ha. Ha, dah tak kuning. Tak kuning. Ha. Kuning ke kuning? Kuning. Kuning. Ha. Oh, tak ada gigi. Tu bunyi orang lain. Kuning. 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 Okey, langkah seterusnya kita letak garam ketapang. Garam. Garam. Bagai kita sebenarnya kuning. Tak payah letak garam pun tak apa. Tapi dia tak kisah nak guna garam ketapang ke, garam biru ke, garam hijau ke. Janji garam. Supaya air ni nanti jadi kuning ni. Bukan pasal jadi kuning. Oh, pasal untuk apa? Bakteria nanti. Oh, nanti bakteria tak nanti kalau datang. Kita nak letak ikan, nanti ada kuman-kuman kan. Ikan tu pun, kuman pun matilah. Macam tu je. Kalau ada bakteria, ikan mati? Ikan sakit. Kena sakit. Okay, lepas tu yang last kita letak Daun ketapang. Daun pisang boleh, daun ketapang boleh, daun buluh boleh, daun kelapa boleh, daun mahang boleh. Cuba ulang balik. Daun ketapang, lagi? Daun pisang, daun kelapa. Kelapa, kelapa. Adik pandai cakap. Dengan daun mahang. Daun apa eh? Okey, lepas tu langkah seterusnya. Apa kita nak buat? Kita kena tangkap seekor ikan kita letak kat sini. Betina je ke jantan sekali? Tak kisah. Ha, ambil sawuk tu. Sawuk tu ambil. Ambil. Satu. Kau tak payahlah sawuk. Kita nak ambil seekor je ikan. Kita ambil seekor. Ikan dalam ni. Kenapa kotak ni? Tak payah seekor lah. Ambil lah berapa ekor kita dapat. Ha, ni. Nampak ni? Ini lah crowntail maskot. Crowntail. Ini konten maskot, usia dia 2 bulan lebih. Oh, 2 bulan. Okey. Ikan kalau kita selalu tukar air, ikan lagi cepat besar eh. Tukar air. Tahu? Tahu. Okey, tahu. Baru tahu ke apa ni? Baru tahu. Baru tahu. Bukan dah lama. Dah lama. Ni, ada berapa ekor?
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam. Okey, besok kita tengok enam ni hidup. Kalau enam, enam ni hidup, besok kita boleh pindahkan semua ikan yang dah masuk dalam ni. Okey? Tapi garam ni tak kacau eh? Garam tak ada kacau. Dia akan larut sendiri. Dia akan hancur sendiri. Oh. Kalau ikan tu lapar, dia makan dengan garam tu. Tak adalah. Dia tak makan pun. Dia makan garam okay, tu. Macam ni lah cara dia tukar air ikan. Ha, betul? Betul. Pandai dah? Pandai. Okey, dah lah. Takat tu je lah. Besok je lah sambung kita nak ni. Okey, abang bercakap kat abang pula. Okey. Pusing kamera. Okey lah, geng. Macam tu je lah. Okey, geng. Itulah kisah ayah saya ni. Kisah tok tu eh. Apa? Okey. Video saya ni kejap, berapa minit, 8 minit ke berapa. Kita sambung minggu depan ke atau ni tak jadi. Kita habiskan video ni. Jom kita tengok. Bye. Jom kita tengok eh. Jom. Okay, nak tukar ikan tak? Sauk. Sauk. Oh. Sekarang garam tu semua dah okey. Ikan pun hidup lagi. 6 ekor tu. Hidup lagi. Ikan pun sehat. Sehat. Okey, sehat. Sekarang kita akan sauk ikan ni. Tengok ni. Tengok ni. Ada makanan ni. Ni bukan makanan. Ni kulit BBS. Oh, kulit BBS. Okey, geng. Kulit BBS. Walaupun kita campur kulit sekali. Kulit ke atau kulit telur. Kulit telur tu. BBS tu. Nanti telur tu akan menetas eh? Tak ada. Telur dah menetas. Kulit eh? Ini malas dia tapis bagi tu. Tapis tak betul. Tapi dia ada juga. Tapi tak ada pun ikan patah pinggang. Tengok. Ikan ni dia cerdik. Dia tak makan kulit BBS tu. Cerdik. Tapi kenapa gemuk sangat? Apa yang gemuk? Semua kurus je ni. Atau kurus. Okay, ikan semua masuk dalam sauk. Pergi ke kolam sebelah. Kolam sebelah. Akan pergi tu. Okay, cepat sini. Kita buat sini. Nanti semua masuk sauk. Tengok. Masuk jauh. Cepat. Masuk sauk. Ikan kacau lah kau ni. Cepatlah ikan. Nanti pun ikan pun tak jadi lah. Sebab kau pergi sauk juga. Dapat banyak asinnya. Sauk dalam longkang pun dapat banyak. Wah ni. Kantil apa? Kantil maskot. Kantil maskot. Banyak ni. Banyak ni. Cerdik dia ni. Cerdik. Cerdik semua ikan sedik. Pandai. Tepi. Tapi ikan tu tak boleh cakap. Bahasa kita ni ikan. Bahasa dia manusia. Apa ni? Bahasa manusia, bahasa ikan. Bahasa ikan lain. Dia tak cakap. Dia macam peluk macam tu. Oh, macam tu. Ikan cakap macam tu. Peluk. Dia macam nak buat. Macam peluk. Cuba air dia dalam mulut. Ini ada lagi. Baru dapat. Ni lagi yang cantik. Ada warna apa ni? Warna hijau. Pink. Lagi hitam. Pink. Ini cantik. Okey, nanti kita sauk lagi. Kadang ada yang warna hitam ni. Hitam ke? Hitam tapi kita tak nampak. Ada tak ikan warna hijau? Ada. Ikan-ikan dia bahak. Ada. Ikan hijau. Hijau tu ikan apa? Ikan hak. Ni hitam. Kita tak nampak dia sebab dia hitam. Sauk pun hitam. Sauk hitam, ikan hitam. Hitam. Okey. Ada lagi ke? Tahu ada kot. Nanti ikan tu. Ada juga. Ada yang sesat. Ada lari-lari. Ada disesat. Yang hebat lah. Konon dia hebat menyorok kan. Macam ikan alien. Dia tak tahu. Tak tahu. Dia menyorok, rugi lah kan. Dia duduk kat tempat kotor ni lagi. Kita nak buang air ni. Nanti dia duduk tempat tai. Kita buang air ni. Kat tandas kan? Jamban. Buang kat jamban. Dalam jamban. Dia tinggal dalam tu. Tinggal di rumah dia tai. Rumah letak sauk kat jamban dia. Lepas tu tuang air ke sauk. Ke counter maskot. Itu dah. Dia tak nak. Tak nak. Kita tak nak apa orang panggil. Terlepas ekor pun. Kita mesti
Sauk, selamatkan. Selamatkan. Okey dah. Habis. Ni nak tukar air dia kan? Tukar air. Nah, air ni kita buang lah. Buang. Kita bagi orang minum air kopi. Ni kalau letak gula boleh ni. Rasa dia macam? Kopi tau. Macam apa? Kopi. Rasa macam kopi? Nanti kopi nanti orang busuk. Orang jadi ikan. Orang tak busuk. Tapi air busuk. Okay. Tuh ikan melekat sini. Alamak, melekat. Jangan tolak. Itu kanan sangat lah. Nanti boleh mati dia lah. Dia melantuk-lantuk sana lah. Tak gerak pun. Okey, cakap dengan kawan semua. Dah siap semua proses. Dah. Sekarang kita makan kawan. Sekarang ni kita dah siap proses. Kita tukar tempat dia. Okey, kita esok. Esok tak payahlah sebab. Sebab ni dah letak ikan semua. Video saya ni akan jadi 13 minit ke? 14 minit ke 12 ke? Bye-bye. Kita buat video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Go.